Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Lebeng Channel. Gua malam sekarang kedatangan tamu nih dari daerah Kabupaten Bekasi. Ngobrol, mengulas tentang dunia hitam pesugihan. Ini yang kedua kalinya ya teman-teman. Kebetulan bukan teman jauh sih, sohib gua sendiri. Dan kebetulan dia asli Bekasi. Bisa diperkenalkan dulu sama teman-teman yang di rumah gitu bang, nama samar aja. Udahlah Mr. X aja. Ini bang, selama abang mencari pesugihan, tentunya setiap keramat ya di seputaran Indonesia ini, awal mula abang mencari suatu pesugihan atau suatu kekayaan itu ke daerah mana bang? Awal mula terjun ke daerah kaki Gunung Cerme. Kaki Gunung Cerme itu abang tahu di lokasi itu dapat relasi dari mana gitu bang? Bahwa di lokasi di kaki Gunung Cerme itu ada suatu keramat bisa ngambil jalur pesugihan, abang bisa sukses gitu. Itu dapat relasi dari siapa gitu? Apa dari sosial media atau dari grup-grup dari dunia maya gitu? Apa ada teman gitu, ayo lu gua ajak kalau misalkan lu pengen kekayaan ke lokasi ini gitu? Ya jujur saja bang ya, pertama saya tuh emang awam gitu kan dengan dunia kesugihan kayak gitu. Jadi berarti abang kan gak berarti baru terjun lah ya. Mungkin baru terjun kan otomatis kan ada ajakan dari orang lain, langsung ikut, langsung percayalah intinya gitu. Iya, maksudnya kita cari-carilah di Facebook atau di forum-forum gitulah. Jadi adalah yang nawarin gitu ke sana gitu. Jadi dengan bermodalkan mahar sekian juta gitu kan ya. Jadi dengan diiming-iming bisa hasil sampai miliaran gitu. Misalkan kita modal dari rumah perjalanan sampai ke keramat itu kan dalam membutuhkan modal yang begitu besar biasanya gitu bang. Dari pengalaman saya ini bahkan kemarin juga kan sempat saya ngobrol-ngobrol sama temen dari daerah Jakarta gitu, si Mas Bro itu abang dari rumah ke Gunung Cerme, kaki Gunung Cerme itu bawa modal berapa bang? Bawa modal sih ya lumayan cukup besar bang, kita tuh 30 jutaan awal mula kita terjun. 30 juta? Iya, itu kita jual mobil bang. Buat modal pesugihan itu, buat modal sampai pesugihan, jual mobil itu. Jual mobil. Nah, itu langsung ke si Kuncen apa lewat mediator bang? Lewat mediator bang, katanya dia mediator. Modal biaya segitu udah ditanggung sama dia, kita terima beres di sana, kita dibawa ke tempat keramat lah, keramatnya. Terus paling lama kata dia semalam kita udah hasil. Itu abang sama si mediator itu dipintain uang berapa gitu bang? Mau ke rumah si kuncennya itu dipinta sama dia kisaran 5 juta ya, kalau dihitung dari transport gitu. Segala ngasih lagi kuncen hampir 7 jutaan dong. 7 juta tuh kita ke rumah kuncen, terus si abang langsung diantar sama kuncennya dong ke keramat itu. Iya diantar. Ritual berapa malam gitu? Cuman semalam. Ketemu nggak sama makhluk gaibnya? Ya saya juga bingung, takut gimana ya bang ya, disebut nggak ketemu ada sosok gitu kan, kakek. Tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu, cuma ngeliatin aja gitu kan. Jadi patokan saya gitu kan,
mau sosok goib jenis apapun kalau dia agak ngomong, abaikan lah. Saya pikir cuman godaan atau halusinasi. Kita lah gitu. Di lokasi itu nggak ada komunikasi sama sekali sama si goib itu. Setelah abang ritual dari keramat kaki Gunung Ciremai ini, berarti paginya abang langsung balik apa ke rumah Kuncen dulu, berarti gagal dong di situ, nggak hasil gitu. Pas waktu subuh kita dijemput sama Kuncennya. Oh, si Kuncen dijemput ke lokasi keramat itu. Di rumah, terus habis di rumah kita ngobrol sama Kuncennya. Ditanyalah ketemu goibnya atau enggak gitu kan. Terus ya terakhir yang bikin saya ngedon atau ini, dia nanya, kamu dipintain berapa sama seorang itu gitu si kan? Mediator itu iya. Berarti si Kuncen nanya ke abang dipintain uang berapa gitu. Jadi pas aja dipinta 5 juta buat beli awan sih Umbi Rampe lah. Umbi Rampe itu dia pakai kambing hitam lah. Oh, kayak kambing kenit kayak gitu. Kambing-kambing hitam. Kambing hitam. Bukan kambing kenit, bukan. Kan. Terus jadi pas kita dipual emang si kambing hitam itu enggak dibeli sama dia. Oh, berarti mungkin karena lewat calo kali, Bang. Ya. Jadi kayaknya uang tersebut ya emang kayaknya itu mah kepintaran si calo itu. Mungkin karena abang awal terjun ke dunia hitam itu kayaknya dibodoh-bodohi gitu sama si calo itu, dalam arti di iming-imingi. Misalkan Anda terjun ke lokasi ini iming-iming dengan hasil kekayaan yang banyak, ya Abang langsung percaya kan sama mediator itu. Iya, langsung percaya. Namanya awam itu lagi kan, sampai modal jutaan begitu kan, Bang, itu kan bukan uang sedikit itu. Terus setelah itu, setelah obrolan dari si Kuncen, apa langsung balik rumah? Langsung balik, Bang. Langsung balik. Nah, setelah langsung balik, ini abang mungkin ngobrol dulu lah sama keluarga pastinya dong, untuk ada planning kemana lagi gitu. Ya iya, jadi kemarin tuh emang udah saking gelap matanya, Bang. Iya. Mungkin karena ngelihat orang tua lagi terpuruk ya, Bang, iya, ya dalam segi jadi ekonomi gitu. Kena tipu tuh kita ya, istilahnya udah bilang kita kena tipu lah. Gitu. Iya. Kita udah kena tipu tuh, bukannya kena efek jera atau gimana, Bang? Malah tambah penasaran. Malah tambah penasaran. Maksudnya iya, gini, Bang. Jadi uang 7 juta hilang, kita harus bisa balik lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi kita bukannya ini malah bukannya kapok, bukannya kapok malah parah. Mungkin yang kedua ke lokasi mana, Bang? Pesisir Tasik. Oh, pesisir Tasik berarti di pinggir pantai gitu, Bang, ya. Nah, pokoknya daerah-daerah itulah, iya, selatan daerah gitu. Selatan. Itu abang dapat relasi gitu dari teman juga, dari teman itu gitu. Itu proses apa, ritual apa di situ, Bang? Ya GM. Oh, GM. GM berarti jual musuh dong. Jual musuh dong. Berarti abang punya musuh nih. Ya. Iya. Musuhnya ada lah. Orang lah pasti punya lah musuh lah. Pasti ada. Iya. Itu di situ dipintain berapa, Bang, sama si Kuncen tersebut? Di situ saya pikir paling ringan ya, biaya paling ringan. Ini buat enggak sampai jutaan lah gitu. Ya, enggak sampai. Kalau buat Umbi Rampe segala macam. Umbi Rampe cuman kita di pinta ayam kampung. Sejenis apa ayam kampung itu? Ya ayam kampung biasa, tapi putih kuning atau gimana? Ayam kampung biasa, ayam tapi yang biasa. Jagonya. Tapi ya lumayan mahal juga. Ayam kampung biasa itu di sana harganya 700, Bang. 700 ribu. Gila, itu berarti benar-benar dimanfaatkan ya. Masalahnya ada orang kepepet nyari pesugihan di lokasi tersebut. Kita beli ayam kampung aja sampai 700 ribu. Gila enggak coba?
malah dimanfaatkan gitu sama orang-orang sekitar ya bang ya. Berarti abang beli beli ayam di lokasi dong. Di lokasi nggak bawa dari rumah. Iya. Kalau bawa dari rumah paling 100 ribuan kayaknya gitu kan. Biasanya di intinya dimanfaatkan lah gitu sama orang-orang tersebut gitu. Itu prosesnya di apa bang, di keramat apa kayak di suatu bangunan atau punden gitu? Di pesisir Tasik itu apa di pinggir lautnya? Enggak, di rumah dua, Kuncen. Rumah Kuncen dua ruangan. Ruangan, ruangan. Gelap, di gelap, gelap ini. Itu ayam tersebut dibawa gitu sama Umbi Rampe ke jadi lokasi kita ruangan. Itu bawa ayam jago, kita pegang sama tas. Bawa tas gede. Gede. Kayak koper lah. Jadi di situ sama kita bawa foto yang kita mau jual lah gitu. Oh, bawa foto si musuh itu. Terus ya kita ritual gitu. Ritual di sana. Jadi yang saya bikin heran tuh bang, ayam ya, ayam kita pegang ya, pegang ini si ayam jago tersebut, ada yang ngambil gini kan langsung hilang, tiba-tiba hilang terus tas kita ada yang ngambil. Jadi di sana ditanya, kamu mau ngejual siapa gitu. Kata si goibnya, kata si goibnya. Jadi kayak ngomongnya juga nggak kayak orang-orang kita kayak gini, jadi tuh agak mendengung gitu. Mendengung iya, biasanya gitu. Mendengung gitu. Kayak gitulah gitu. Pertama dia nanya mau dijual berapa si orang tersebut, orang tersebut kata si goibnya. Iya, kalau nggak salah saya minta 10 miliar. Iya. Dia nawar. Si goib nawar. Itu goblok itu goib. Nawar dia kere kayaknya tuh goib. Dia bilang ini paling bisa 8M. Iya. Si orang tersebut mungkin karena pahit kali bang. Nggak mungkin, mungkin. Dagingnya banyak mungkin. Dosa. Apa kayak yang banyak dosa. Bisa jadi. Terus selanjutnya ya, terus. Si tas itu diambil juga enggak sama si goibnya itu? Kan diambil, abang bawa ayam nih. Diambil ya. Ayam langsung direbut sama si goib. Itu si ayam itu langsung hilang. Terus ya, tasnya dibawa sama iya sama di goib. Dibawa terus. Jadi kayak gimana ya? Kayak ada yang ngelus. Ada yang ngelus gitu. Jadi kayak sikat-sikat kasar lah. Sikat kawat kayak gitu. Iya, terus nggak tahu dari mana itu kayak uang di uang baru kresek-kresek. Iya. Nggak lama kemudian tas itu dilempar sama saya. Udah ada isi itu. Udah ada isi. Terus ya. Itu sempat dibuka nggak bang si isi tas itu? Emang kata dia nggak boleh dibuka sebelum kan ada dibuka. Apa ya? Ada pantangan lah. Bukan ini ada tanggal atau hari-hari kita harus ritual lagi gitu kan di rumah. Berarti ini mah menurut saya ya, tas diambil sama si goib, ketika tas udah ada isi dilempar langsung ke abang, nggak boleh dibuka di lokasi tersebut gitu kan. Maksudnya abang suruh balik dulu gitu ke rumah. Tapi itu di lokasi nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka sama. Berarti kan tanda tanya di situ. Kan maaf ngomong bang, kalau zaman sekarang itu banyak sekali gitu kuncen-kuncen yang menjerumuskan seseorang gitu kan. Lu terjun ke sini ke keramat ini, ntar lu hasil bawa pulang uang sekian miliar gitu kan. Gak taunya ya ini maaf ngomong gitu kan. Takutnya kan perewangan dia atau permainan si kuncen tersebut, namanya ruang digelapin kan, takutnya kan istilahnya akal-akalan dia gitu kan. Itu abang pas balik dari lokasi itu ke rumah, itu tas dibawa dong, dibawa pulang ya, dibawa. Kita tuh dikasih hari tertentu hari sama tertentu, si kuncennya dari pulang itu sampai hari tertentu itu seminggu itu belum dibuka, belum sama sekali belum dibuka isi tas itu belum. Siapapun gak boleh buka. Berarti
abang pulang bawa tas ke rumah berat dong gitu kan. Berat. Gua udah girang nih, pasti di, isinya uang gitu kan ya. Kata kunci ini baru DP gitu. Oh, DP. Hebat itu kunci. Semua itu 8M itu enggak. Oh, belum muat gitu kan. Pasti enggak muat dong. Tas 8M banyak, Bang. Masalahnya udah ngalamin saya nimbang uang di sana. Banyak itu 8M, banyak. Terus itu berapa minggu, Bang? Ritual lagi di rumah gitu. Seminggu kemudian kita disuruh ritual lagi, ya beli ayam kampung lagi, terus ritual di rumah. Adalah saya berampe yang harus disediain di ruangan khusus di rumah juga. Khusus. Terus malamnya kita ritual lah. Ya emang pertama ada kayak unang-unang gitu, tapi berbentuk warna biru. Kayak cahaya gitu ya, kecil biru. Kalau nggak salah itu tujuh cahaya, tujuh titik. Titik lama-lama dia kayak terus, kayak ruangan terang lah. Terus jadi selama saya kan disuruh manggil lah. Manggil yang di sono, yang abang ritual pertama. Manggil ya, emang dari empat penjuru tuh kamar emang udah kelihatan bang, turun kayak terbang masuk, ya masuk ke tas. Udah lama-lama ya mungkin jadi kayak gimana ya, ada lucu-lucunya kan. Jadi kita orang tua saya itu emang agak gimana ya, nggak sabaran. Jadi dia nunggu tuh di luar, di luar rumah denger ada suara itu, ada suara dia batuk. Jadi si uang tuh dari awalnya kelihatan masuk ke tas, lama-lama ngilang sampai subuh. Saya panggil lagi gini, ya udah nggak ada lagi yang muncul. Terus setelah itu berarti abang memberanikan diri dong membuka tas tersebut. Iya, emang habis itu kan kata dari sononya kuncinya, ya, kuncinya ada tanggal sama jamnya gitu. Awal pagi buka belanjain, ya kira-kira jam 6 pagi lah udah terbit. Kita buka ternyata isinya daun pisang, bang. Daun pisang semua itu isi tas, semua itu daun pisang. Semua. Udah tersusun rapi itu sih, daun pisang rapi kayak uang gimana ya, kayak gepokan uang gitu. Gepokan oh, bisa kan ya, uang gepokan bawahnya ya daun pisang kayak dilipat-lipat gitu. Terus kita nanyain lagi lah ke si kuncennya. Ntar 2 minggu kemudian ritual lagi. Ini emang udah tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda bahwa akan berhasil ya, ada keberhasilan. Tapi kan saya tuh orangnya nggak sabaran itu, pengen cepat. Ya udahlah, hari itu juga saya tendang itu. Si tas tersebut terus langsung saya buang. Kata 2 minggu kemudian ya telepon lah kuncinya. Gimana udah di inian lagi gak? Tas sama daun pisangnya saya udah buang. Jadi ya dia bilang ya pasti sayang tuh kamu hari ini bakal berhasil. Ya tapi ya kenyataannya daun pisang. Udah daun pisang udah saya buang. Jadi udah keburu kesel lah intinya gitu. Sendirilah zaman sekarang gitu kan, banyak sekali kan penipuan jalur kayak semacam penggandaan uang kayak gitu kan, bisa aja kan bang ya. Terus bang, setelah itu ada kontak lagi nggak sama si kuncen yang di pesisir daerah itu? Udah semua lost contact. Terus setelah itu lanjut ke daerah mana bang? Banten. Oh, provinsi Banten. Itu ritual di situ, proses pesugihan apa bang di lokasi itu? Mungkin lokasi keramatnya privacy ya. Ini maaf ya. Ini hanya sebatas nyebutin provinsi aja, provinsi Banten gitu. Di lokasi itu abang ditawarin dengan pesugihan atau di situ bang? Pesugihan Nyiblorong. Oh, Nyiblorong teman-teman. Di situ pesugihan Nyiblorong. Itu dengan mahar atau mas kawin berapa di situ bang? Di situ paling, kata saya sih paling murah
kasih ininya ya seikhlasnya, cuman kita disuruh beli umbi rampe buahan 7 rupa misalnya. Oh, buah-buahan. Buah-buahan 7 rupa. Terus ya udah kita langsung ritual. Jadi adalah kita dikasih suatu amalan atau amalan. Suatu buat manggil ya. Si goibnya gitu. Pak, dengan kita di tes dulu Bang di sana dengan pakai telur bebek ya. Di lokasi keramat itu telur bebek mentah atau matang? Bebek mentah. Jadi telur bebek mentah. Yang ini saya juga bingung gitu kan. Telur bebek mentah kalau emang nggak ada rezeki di sana, di ini susah pecah gitu Bang, di juga diginiin. Iya. Jadi dari kita dikasih itu 3 butir telur bebek di sana. Kalau bisa mecahin semua, kita lanjut ritual. Kalau nggak bisa ya udah kita suruh pulang. Tapi di sana kita saya dari hitungan telur pertama udah pecah. Berarti dikepel gini? Iya. Langsung pecah. Telur kedua hitungan pertama langsung pecah. Telur ketiga ya sama juga. Berarti abang mau ritual ke lokasi itu dites dulu lah sama si kuncennya. Dikasih 3 butir telur, suruh dipecahin sama dia. Suruh dipecahin di kepel gini. Iya. Setelah itu pecah semua baru lolos bisa ritual. Masuk gitu, proses cuman, ritual. Gitu. Iya, kalau cuman satu bisa mecahin satu kita disuruh balik. Suruh balik. Takutnya kita kenapa-napa gitu, di lokasi gitu. Terus setelah mecahin itu Bang, abang nunggu malam tertentu enggak? Enggak, langsung. Oh, langsung terjun ritual. Ke lokasi. Iya. Langsung. Itu lokasi keramat atau apa Bang di situ? Apa di rumah kuncennya atau ya intinya di sekisaran si kuncen itu. Kuncen kita di ada sebuah gubuk. Oh, gubuk. Besar lah. Nanti dari cerita ini kadang-kadang kalau ingat cerita sini suka gimana ya Bang? Kayak keiris lah gitu ya. Cuma pasti ini pengalaman benar-benar pahit kayaknya di lokasi ini. Paling getir kayaknya. Iya. Jadi pas kita masuk terus ritual, maaf kalau mau nada suara saya agak-agak ini ya Bang. Iya nggak apa-apa. Jadi santai aja. Masih kebayang-bayang dulu. Pastilah ini. Pasti masih keinget pasti. Namanya kita pernah ngelakuin sesuatu, istilahnya pastilah kepikiran terus sampai sekarang gitu kan. Itu abang proses di situ ketemu makhluk langsung. Iya kita. Dari awal mulu kita dikasih apa ada buat panggilnya manggil ada umbi rampe buah-buahan sama minyak apa lah. Jadi kalau nggak salah nggak lama, paling kisaran 5 menitan tuh si botol kaca yang minyak itu pecah Bang. Minyak lama-lama pecah. Berarti kayak minyak sifatul jin atau kayak gimana? Ya kurang tahu, jadi ya panjang lah. Oh, panjang dia pecah, timbullah cahaya hijau. Ya, terus berarti ya, ruangan itu digelapin semua ya Bang ya? Gelap. Terus pas minyak itu pecah, jadi tadinya gelap itu Bang kayak udah kayak di siang aja gitu ya, kayak di ruangan di mana gitu. Terus datanglah sosok goib itu. Kayak ya perempuan itu ya ke ininya ular itu Bang. Oh, dia sosok perempuan tapi ke bawahnya atau tubuhnya gitu berbentuk ular gitu. Sedangkan kita di sana tuh harus jangan putus bacaan 8 itu. Itu udah ketemu juga jangan putus gitu. Jangan putus terus baca terus. Baca sampai dia tuh makin mendekat. Kita saya dibelit.
dililit, dililit. Muka dia tuh udah berhadapan sama saya segini. Dibaca tuh nggak boleh putus, lama-lama dia menjauh. Di samping dia tuh pertama timbul bapak saya, orang tua. Bapak. Jadi ya emang udah ini ya, saya anggap dialah cuma-cuma godaan dibaca terus sama saya. Godaan kedua ibu yang itu mungkin. Itu bang pertama yang datang goib terus ngelilit, sampai ngelilit tubuh gitu si ekornya dong ya. Terus yang dihadirkan itu bapak pertama. Bapak. Itu ada omongan nggak dari si bapak? Enggak ada sama sekali. Dia diam. Iya diam. Makanya kan dari tadi saya ngomong, kalaupun sosok apapun yang muncul, nggak ngomong, saya abaikan. Godaan. Kedua ibu saya yang muncul. Sama kayak gitu. Enggak ngomong. Saya baca terus tuh 8 itu. Ketiga adik saya yang muncul, adik terus. Ya udah, saya dalam hati udah siapa aja yang mau diambil silakan. Terakhir yang bikin saya anak saya yang datang, anak sekecil itu kalau nggak salah usianya baru 5 tahun bang. 5 tahun berarti baru PAUD kayaknya bang ya. Udah masuk PAUD dong? Belum. Ya terus ya saya tadinya dia cuman diem bang. Diem. Pasti hadirkan. Iya diem. Abang itu. Kita baca terus lapar itu. Akhirnya dia ngomong. Kok tiba-tiba si pas dimunculkan anak abang, dia anak abang ngomong. Gitu. Iya ngomong. Ngomong gimana bang? Ya kalau bahas ini mah ya kok ayah tega sama dede. Itu ya paling iya sampai asal cerita itu bang ini saya sempat merinding iya, sumpah makanya... kok aneh gitu. Pertama bapak yang dihadirkan sama sosok goib tersebut nggak ngomong, kedua ibu nggak ngomong, yang ketiga adik nggak ngomong, pas dihadirkan anak nih yang terakhir kok ngomong gitu, aneh gitu. Pasti dong si goib pasti ngincer sebuah ya, hati lah. Abang iya, pasti bener. Dong pasti makanya nggak mungkin bisa dipungkiri, masalahnya kan ya si dede ini yang ngomong gitu kan. Kalau yang lain mah kan nggak ngomong, berarti itu cuman godaan. Abaikan saja lah gitu. Nah setelah itu bang, setelah itu gitu abang berarti ada di situ mundur atau lanjut gitu? Emang awalnya dari awal kita dari bapak sampai ibu sampai adik, dari samping kita tuh emang setiap orang yang kita munculkan bang, dia yang munculkan, uang tuh makin bertambah bang. Berarti itu di lokasi udah penuh, udah semua penuh, uang. Hampir seini udah dari awal. Udah tumpukan uang ini terus. Jadi terakhir anak saya gitu ya, saya sempat ragu gitu bang, jadi si amalan itu sempat putus saya. Sempat terkecoh lah. Iya sempat nggak kebaca, saya mau baca lagi. Jadi kayak di hati saya tuh udah gue nggak kuat. Bahkan di sanalah saya sempat menetesan air mata bang. Jadi kata kuncinya, kalau emang lu tega ya silakan, jangan sampai amalan ini putus atau gimana, atau ngeluarin air mata, jangan. Di sana saya ngeluarin air mata karena saking enggak tega masa ya, iyalah kan? Ngapain juga bang kita banyak uang sampai mengorbankan anak kita buat apa juga kan gitu. Aduh sampai gimana ya, perasaan gua udah enggak enak nih kalau ngedenger kita nyari PS yang dikorbankan anak. Jangan, ntar dulu dah gitu kan. Gue juga gimana jadi terbawa suasana gitu. Pokoknya iya. Di situ abang nangis gitu kan pas si dede ngomong. Berarti abang langsung balik apa dijemput tuh sama si Kuncen? Kan dari yang nungguin tuh enggak jauh lah. Saya udah. Oh, berarti ke lokasi
ada yang nungguin, ada yang nungguin si kuncennya berarti? Bukan, kayak asistennya lah. Oh, asisten berarti anak buah si kuncen itu. Jadi kalau kita emang udah nggak sanggup, kita harus tangan gitu kan, 3 kali kita dijemput. Pas gitu dijemput itu ke sana, anak buah kuncennya sama bapak saya kan. Oh, berarti abang ke sono kita bapak keluarga ikut. Oh, satu keluarga, satu keluarga bang, ikut semua, ikut semua. Maka yang tadi dihadirkan itu bapak ibu itu emang ikut sama saya bang. Oh. Nah, setelah itu dijemput lah bang, dijemput sama asisten si kuncen. Nah, selama masa dijemput kita tuh, si asisten kuncen, bapak saya yang jemput, buang tuh masih ada bang, masih ada, masih mereka juga masih ngelihat. Oh, yang jemput abang? Iya, masih ngeliat. Tumpukan uang tuh masih ada. Lama-lama tuh kayak apa sih, transparan atau gimana sih? Iya. Lama-lama uang tuh hilang. Langsung hilang. Langsung hilang. Kita langsung nyapu, langsung ke rumah kuncennya. Ditanya. Saya juga diceramahin ya, dia emang salut gitu, salut ya kata si kuncen. Emang kamu harus pilih keluarga daripada uang. Saya bukan, kalau saya posisi saya kayak kamu, saya akan pilih keluarga, jadi gitu. kata si kuncen. Jadi ya kita langsung dari Banten itu langsung pulang, langsung balik malam itu juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang di rumah gitu, yang menyaksikan video ini, buat yang baru terjun nyari-nyari pesugihan atau kekayaan, adapun sesusah hidup kita, ada masalah gitu dalam keuangan, dalam segi materi apapun, jangan sampai lah ya bang ya, gitu. Jangan sampai, intinya kita terjun ke dunia itu. Masalahnya namanya di dunia hitam itu benar-benar getir gitu. Apa yang diceritakan si abang ini kan jadi pengalaman buat kita gitu kan. Masalahnya kan nggak semudah membalikan telapak tangan teman-teman kita terjun ke dunia hitam tersebut gitu kan. Pasti ada yang dikorbankan gitu. Gak mungkin dong yang dikorbankan itu orang lain dulu. Pasti yang dikorbankan itu dari pihak keluarga kita dulu. Kita yang terjun pasti ada yang dikorbankan, entah itu orang tua atau anak gitu. Dan dari segi pesugihan itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya, seperti kayak mediator, calo-calo gitu. Dan bahkan ada kuncen-kuncen juga yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Sekarang misalkan kita mau terjun ke dunia pesugihan, kita harus ada mahar sekian juta gitu kan. Dengan alih-alih kekayaan kita, nanti setelah ritual bawa uang sekian miliar. Kebanyakan itu bohong gitu. Buat teman-teman nih yang mungkin kepepet utang atau dalam segi materi udah kolep lah gitu kan, jangan sampailah intinya kita terjerumus ke dunia tersebut teman-teman. Masalahnya di situ banyak sekali gitu penipuan-penipuan kayak gitu teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah yang nonton video ini, kita ambil hikmahnya gitu dari kedatangan teman saya tersebut ini, menceritakan tentang perjalanannya mencari dunia hitam pesugihan itu teman-teman. Kita bisa ambil hikmahnya gitu. Enggak semudah membalikan telapak tangan mencari kekayaan lewat pesugihan itu, teman-teman. Kita udah nekat nih, bulat gitu. Mau nyari pesugihan, gua pengen kaya. Enggak semudah itu. Pasti rintangan pasti ada gitu di lokasi. Dan ternyata di dunia pesugihan itu intinya kita jangan sampailah gitu terjun ke dunia itu teman-teman. Dan mungkin ada ini bang yang mau disampaikan gitu buat pemirsa di rumah yang nonton video ini gitu ya, buat yang
di rumah atau yang nonton video ini, janganlah sekali-kali kita terjun ke dunia terjun itu. Terjun ke dunia hitam, PS atau pesugihan. Kalaupun kalian nekat atau udah bulat tekadnya, lebih baik mundur. Ketekatan bulat dan ini enggak jadi jaminan akan keberhasilan. Intinya ini udah ada contohnya gitu, teman-teman gitu kan. Siapapun yang mau dipinta, ya dia dari rumah kita ya udah kita ikhlasin, kita kasih. Tapi pas di lokasi enggak bakalan. Jadi kita tuh bukan diuji tuh. Bukan dari mental atau ini, tapi nurani kita yang nurani, yang diuji. Jadi bukan apa ya? Keberanian lah gitu. Keberanian kita gitu kan. Jadi ya intinya nurani kita lah yang diuji di sana. Ya intinya buat teman-teman di rumah yang nonton video ini, jangan sampailah kita terjerumus ke dunia itu. Satu, kita dilarang oleh agama kita, dan kedua-duanya kita udah menduakan Tuhan, itu benar-benar sangat murtad gitu teman-teman. Intinya jangan dicontoh lah gitu. Sesulit apapun kita, sesusah apapun kita dengan keuangan kita, jangan sampai, intinya teman-teman. Masalahnya udah ada gitu, banyak sekali korban-korban dari yang mencari dunia-dunia pesugihan itu. Kaya kagak, yang ada malah habis, betul nggak bang? Utang makin numpuk, masalah makin banyak. Karena apa? Nyari pesugihan, kita nyari ke sono, nyari ke sini. Ya intinya itu kan harus pakai uang dong, gitu kan. Yang ada abang ini aja sampai menjual 2 mobil, motor juga sampai habis gitu kan, teman-teman. Intinya banyak sekali hikmah yang harus dipetik gitu. Gimana sih? Paket. Banyak juga hikmah gitu yang kita ambil dari obrolan malam ini teman-teman gitu. Oke, mungkin kita tutup. Mungkin nanti bisa cerita lagi bang ya, perjalanan selanjutnya di keramat-keramat selanjutnya gitu bang. Masalahnya ini belum kelar gitu, kita pasti ada part 2 nya teman-teman. Buat yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya teman-teman. Salam satu center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.